Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mendapatkan gratis ongkir Lazada update Mei 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk mendapatkan gratis ongkir Lazada update Mei 2021 caranya cukup mudah. Kalian cukup buka aplikasi Lazada kalian. Jangan lupa update terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan gratis ongkir, kalian yang pertama bisa kalian dapatkan dari Murah Nampol di sini, klik aja. Kita tunggu. Klik gratis ongkir. Bentar. Biasanya langsung ada gratis ongkir. Kita kembali lagi, kita coba Murah Nampol. Ternyata promo gratis ongkir dari Murah Nampol untuk hari ini tidak bisa. Kita langsung aja ke cara yang kedua. Masuk ke akun, masuk ke Lucky Egg, klik, lalu pecahkan. Nah, di sini kita bisa lihat kita mendapatkan dua langsung gratis ongkir, yaitu minimal beli 50.000 gratis ongkir sampai dengan 9.000 rupiah. Yang kedua adalah minimal beli 100.000 gratis ongkir sampai 21.000. Oke, kita bisa lihat gratis ongkirnya di voucher. Nah, di sini ada dua gratis ongkir. Yang pertama, minimal belanja 100.000 gratis ongkir sampai 21.000 rupiah. Yang kedua itu ada gratis ongkir minimal belanja 50.000 gratis ongkirnya sampai dengan 9.000 rupiah. Di sini juga ada bonus dadakan, kita ambil aja, siapa tahu ada. Ternyata udah diambil dan tidak ada lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan gratis ongkirnya. Kita belanja yang kita akan menggunakan yang minimal belanja 50.000. Kita akan membeli alat pembersih muka aja. Kita cari barangnya yang murah, sekitar 50.000-an. Nah, misalnya ini aja. Kita coba masukkan ke troli. Lihat trolinya. Kita klik dulu yang barusan dipilih. Lalu pilih check out. Di sini di gratis ongkirnya standarnya, kita klik standar masih ada. Nah, sekarang kita akan menggunakan vouchernya, voucher yang tadi kita klaim. Nah, di sini ada gratis ongkir minimal belanja 50.000 dan gratis ongkir sampai 9.000 rupiah. Nah, kebetulan ongkos kirimnya 8.500, jadi kita mendapatkan gratis ongkir. Kita kembali lagi ke sini. Kok belum bisa? Bentar. Konfirmasi. Udah, di sini bisa kita lihat subtotal itemnya 51.050 rupiah, biaya pengirimannya 8.500, kita mendapatkan voucher gratis ongkir 8.500, jadi jumlah pesanannya kita 51.050 rupiah. Jadi kita mendapatkan total seluruhnya gratis ongkir. Oke, itulah dia cara mendapatkan gratis ongkir Lazada update Mei 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.